Kita juga kalau berinfak dengan surat yang saya bacakan tadi, surat Ali Imran ayat 92, kita harusnya paham. Jangan menginfakkan sesuatu yang kita sendiri kurang berkenan. Infakkanlah yang terbaik. Makanya kalau berbicara tentang surat Ali Imran ayat 92 ini, kalau saya secara pribadi pasti teringatnya dengan sahabat Abu Thalhah. Seorang sahabat asli Madinah, juragan kebun kurma, kebun kurmanya banyak. Lagi ngobrol sama kaumnya, tiba-tiba datang seseorang. Orang ini datang dari majlisnya Rasulullah, mengabarkan kepada Abu Thalhah, sesungguhnya Rasul mengatakan bahwasanya Jibril Basrul saja turun kepada beliau menyampaikan ayat, kemudian dibacakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Abu Thalhah yang ngedengar nih ayat, benarkah ayat itu setelah turun? Benar, kata sahabatnya tadi. Sekarang saya mau tanya, Rasul ada di mana? Masih di masjid, disamperin sama Abu Thalhah. Begitu nyampe masjid, diucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung dengan takzimnya beliau bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, telah datang kabar berita kepada saya, si Pulan mengatakan telah turun ayat yang bunyinya bla 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 tadi. Lantanalul birohatta tumfikum mimma tuhibbun wa ma tumfikum min syai'in fa innallaha bihi alim. Rasul mengatakan, ya benar, baru saja disampaikan Jibril sama saya. Rasul, karena ayat itu telah turun dan engkau mengetahui saya ini orang yang paling banyak punya kebun kurma di sini. Rasul, dari semua kebun kurma yang saya punyai, yang paling berfaedah bagi saya, karena paling subur pohon-pohonnya, paling strategis tempatnya, dan ada sumber air di dalamnya, kebun itu namanya Bayroha. Dan Rasul pun tahu, Bayroha itu dulu kebun kurma yang amat sangat subur, Pak. Posisinya pas adep-adepan dengan Masjid Nabawi. Itu yang paling bagus dari semua kebun kurma yang saya miliki, ya Rasulullah. Karena ayat ini turun, kebun kurma Bayroha tersebut saya wakafkan, ya Rasulullah. Terserah, silakan dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini baru orang yang benar-benar beriman, Pak. Makanya Allah puji sahabat Abu Thalhah ini. Dia enggak rundingan dulu pulang sama istrinya. Nih, kita kasih aja dah ya, ini ya yang tak paling baik. Enggak, langsung aja beliau, saya punya kuasa, katanya. Woi, masya Allah, luar biasa.